Namun, pemirsa, proses pencarian korban tenggelam anak buah kapal KM Mekarjaya terkendala oleh cuaca buruk dan juga gelombang tinggi. Proses pencarian tiga korban ini dilakukan oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, BPBD, TNI AL, Polairut Banyuwangi, dan juga nelayan serta masyarakat. Nah, reporter kami yang ada di lokasi kejadian akan melaporkan bagaimana situasi dan juga kondisi di lapangan. Silahkan Dani Eka, laporannya. Baik, sekarang memang terjadi. Saya laporkan dari Pantai Berajangan. Baik, terima kasih Dani Eka atas laporannya dari Pantai Gerajakan Kecamatan Purwaharjo. Ada apa berisa? Biasanya untuk proses pencarian oleh tim SAR gabungan sesuai SOP adalah 3 hari ke depan. Jika evaluasi memungkinkan, maka proses pencarian 4 hari hingga total 7 hari.